Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mereview sebuah anime yang bertajuk Black Clover. Black Clover adalah anime yang bergenre magic ataupun mahou dalam bahasa Jepunnya. Tanpa melengahkan masa lagi, biarlah aku ceritakan tentang episod 1 dia. Episod 1 dia dimulakan dengan di sebuah wilayah pinggiran di Desa Haji di kerajaan Clover lah. Satu hari ada satu gereja dekat Desa Haji ni, dia ditangani oleh dua orang bayi tau, yang dihantar oleh budak misteri atau budak ataupun insan lah, kira insan misteri lah, yang dihantar oleh insan misteri lah kiranya. Dua orang bayi ni bernama Yuno dan Asta. So father yang dekat gereja tu ambil lah diorang. Nama father tu adalah Orsi Orfai. Father tu ambil kedua-dua bayi tu dan adopt diorang daripada kecil sampai lah besar. Bila diorang dah besar, si Asta dengan Yuno ni barulah nampak dia punya perbezaan. Asta dia tak boleh pakai magic, tapi Yuno boleh pakai magic. Dan magic dia sangat kuat, dia memang kuat gila dalam magic lah. Tapi lain pula dengan Asta ni, tak boleh langsung pakai magic. Tak tahulah kenapa, mungkin dia tak chosen macam tu lah kot. Tapi dekat kerajaan Clover, rata-rata semua orang boleh pakai magic. Tapi Asta ni kiranya macam tak cukup sifat lah kot. Macam tu lah. Lepas tu bila orang mendadak dewasa lagi, dah umur 15, mereka akan mendapatkan Grimori. Grimori ni adalah buku magic yang boleh mengawal magic orang. Maksudnya dia orang boleh upgrade lagi magic orang tu lagi kuat. Okey, macam ni, dia orang masih kecil dari magic. Okey, bila orang umur 15 dapat Grimori gitu, lagi kuat magic orang. Dia boleh kawal, ini kuat lagi lah. Kalau macam magic api, boleh lagi kuat api dia, cantulah kiranya. Dan dia orang boleh upgrade lagi dengan buku tu. Lepas tu dia orang kena pergi satu tempat. Asta dengan Yuno pergi satu tempat untuk mendapatkan Grimori mereka. Asta punya lah yakinnya dia boleh dapatkan Grimori. Yuno tak ada lah yakin sangat, dia macam, oh aku dah ada magic, boleh lah aku dapat Grimori tu kan. Dia pergi dekat tempat ni untuk dapatkan Grimori. Dan Asta pada masa tu dia tak dapat Grimori langsung, tak dapat langsung buku yang boleh upgrade magic tu. Tak boleh, tak boleh dapat, tak tahu kenapa. Lepas tu Yuno dia dapat, dia dapat Grimori 4 daun. Okey, macam yang cerita kan. Grimori ni dia ada 3 dia punya stage dia tau. Okey, satu Grimori berdaun 3. Berdaun 3 ni dia tak ada rare lah. Dia macam biasa-biasa je. Ya, satu lagi Grimori berdaun 4. Daun 4 ni memang rare dan juga dia beruntung, lucky lah kiranya berdaun 4. Satu lagi Grimori berdaun 5. Grimori yang berdaun 5 ni jap lagi aku ceritakan. Bila Asta tak dapat, Yuno dapat, tapi Asta tak dapat Grimori. Pelik asalnya, macam pelik asal aku tak ada Grimori weh. Kenapa aku tak ada berkati mana macam tu kan? So balik tu Asta tak frust ke apa, dia terus berlatih lagi. Dia terus berlatih. Dia bukan berlatih magic ke apa, dia berlatih fizikal dia. Bila dia berlatih fizikal dia, dia memang badan dia tough gila lah. Solid gila badan dia. Tak ada cerita pasal badan dia. Lepas tu balik je pada dia orang mendapatkan Grimori tu, Yuno ni macam kena ekori oleh seorang pemuda lah kot, pemuda jahat. Time tu Yuno mana tahu lagi nak pakai Grimori macam mana kan. Lepas tu pemuda jahat ni serang Yuno, dan Yuno macam tu tak boleh nak lawan balik lah. Dia macam dah takut-takut kan, aku tak tahu lagi nak pakai Grimori, dia takut. Lepas tu tiba-tiba Asta datang. Asta kan tak ada magic ni, nak lawan dengan orang magic jahat gila lah. Orang yang serang Yuno tu memang jahat gila lah. Tak ada jahat sangat, dia macam macam penyangak biasa lah tentu kiranya. Asta masa nak lawan dia tu, dia tak ada magic bhai. Tentu aku jadi macam, budak dia tak ada magic, macam mana nak lawan cuy. Tapi dia tetap lawan juga, walaupun di end dia kalah. Okay, tapi dengar lo, time dia kalah tu, time tu lah dia punya Grimori terkeluar. Okay, tadi aku cerita apa, Grimori ni ada 3 stage kan. Grimori berdaun 3, berdaun 4, dan satu lagi ni berdaun 5. Grimori berdaun 3 ni rata-rata orang-orang biasa je dapat, dan Grimori berdaun 4 yang Yuno tadi dapat lah, dan berdaun 5 ni Asta yang dapat. Yang daun 5 ni sumpah cakap rare. Sebabnya yang daun 5 ni dia bukan Grimori yang boleh keluarkan magic tau, dia keluarkan pedang. Tapi Asta dapat yang Grimori berdaun 5 ni, sebab Grimori berdaun 5 ni berunsur syaitan je lah. And Asta dia tak dapat magic, tapi dia dapat satu pedang. Pedang tu boleh anti magic tau. Dia macam, kalau kau ada magic, kau boleh neutralkan magic kau. Dia macam anti magic orang panggil. Bila dah ada tu, dia pun lawan lah dengan orang tu tanpa ada masalah dia lawan. Sebab dia dah latih lah dia punya tubuh tu, yang dah sadar tu, dia pakai pedang pun tak ada masalah. Dan dia dapat selamatkan Yuno. Anime ni aku bagi dia punya rating dia, memang kalau ikutkan aku dah ada masa depan yang cerah untuk anime ni. Tapi dia punya, daripada segi grafik ataupun tu, aku tak boleh cakap banyak. Aku tak boleh create tu, aku just layan je. Tapi anime ni memang sumpah seronok untuk layan. Sebab ini adalah new gen anime kegemaran bagi aku lah. Sebab dia boleh jadi macam Naruto, One Piece dan banyak-banyak lagi lah. Aku rasa dia boleh macam tu. Ianya satu anime yang menarik, panjang ceritanya lagi, dan itu hanya nama kadimah dia. Dan cerita ni mengajar kita jangan pernah berputus asa. Macam Asta ni memang tak pernah berputus asa lah. Memang kuat gila dia berlatih. Aku tak tahu macam mana dia berlatih. And Yuno pun macam tu juga, dia berlatih juga, tapi tak sekeras Asta. Asta ni memang keras gila dia berlatih. Jadi itu je lah bahasan aku tentang anime Black Clover. Sekian, assalamualaikum dan ciao. Dan support Faiz D channel YouTube.